Ya guys, subscribe sekarang ya, karena saya sudah mengumpulkan durian-durian yang mau dibagikan. Jadi cepat subscribe sekarang guys ya. Subscribe sekarang guys, karena di Sulawesi baru saja panen besar-besaran buah durian ya. Cipul. Follow aja, karena kalau banyak orang yang tahu nanti banyak yang main, kalau banyak yang main nanti nggak kebagian lahan guys, nanti antri ngetriknya. Jadi saya mau kesana dulu guys ya, jalan-jalan kesana dulu main ya, keringat-keringat dikit aja gitu paling ya. Oke, bye ya guys, beginilah dia guys ya, jalan masuk ke area Secret Skatepark kayak gini guys, penuh hutan ya. Oke guys, welcome to the Secret Skatepark. Saya review sedikit. Secret Skatepark lo guys ya. Secret Skatepark. Secret Skatepark Palu . Kita mulai dari cross-nya guys. Cross-nya ini guys membunuh orang. Tahu kenapa guys ya? Ini ketinggiannya, diameternya enggak jelas banget, gua tahu. Telas sekali gua bikin, . Ya ini ketinggian cross-nya guys ya. Ketinggian cross-nya ini sepinggang. Saya tinggi itu 160. Jadi sekitaran 70 cm guys. Ini sekitaran 70 cm naiknya guys. Jadi itu enggak sesuai standar ya. Saya cuma bilang ini enggak sesuai standar. Kalau mau bikin crossing skatepark bukan kayak gini anjing. Jatuh, gila, apaan ini, apaan, nggak bisa diturunin, gila, penuh hutan guys, semua anak skateboard, anak olahraga ekstrim itu pada ngeluh guys ya, pada ngeluh sama ini skatepark guys, semuanya tolol, bodoh, nggak tahu standar, sekolah ulang, asu, setan. Yang parah lagi guys ya, ini cuma dicet doang, nggak diaci. Jadi kalau jatuh itu sampai ke tulang itu sakitnya men, kayak serutan apa ya namanya, anjing gue emosi anjing, kayak serutan itu kayak di serut kelapa gitu, dicukur gitu sampai kuku habis ya. Gila benar, berapa juta ini anggaran nih, anggaran skatepark nih ya, rusak, gila guys ya. Kita coba luncurkan skateboardnya dulu guys ya, apakah worth it, apakah berfungsi guys. Nah kita sampai sana ya, kita lihat ya. Wih gila, laju benar, gila ini, kalau main di sini fix nih ya, mati ya, bener-bener ekstrim nih, skatepark paling ekstrim sedunia nih di sini nih, gue beli ini nih. Coba lagi guys ya, coba lagi ya, gila, siapa yang mau main di sini, terbang nyawa itu, kosot kali main di sini fix itu, langsung disediakan kobar. Nah ini kuburan nih, ini sudah banyak yang mati di sini guys ya. Sekitar 100 orang guys, 100 nyawa di sini langsung ditanam hidup-hidup. Gak perlu ke rumah sakit. Sebenarnya sih ini bagus ya. Dari segala konsep, desain, ala-ala ya
skatepark. Tapi biar Tony Hawk main di sini, nggak mampu guys ya, nggak mampu Tony Hawk main di sini ya, nggak bisa guys. Tony Hawk kalau main di sini fix ya, minta pensiun. Gila nih, langsung guys ya, berhutan, nggak nyampe crossnya guys, dipotong crossnya, nggak tahu kemana, sisanya kemana crossnya tuh. Gila, yang desain ini, gue ya angkat jempol ya, gila, pintarnya kebangetan, gila, niat benar bunuh orang, asu, ya. Diameternya guys ya, diameternya ini menukik banget guys ya, atap pro player aja itu nyangkut guys ya, nyangkut, gila gak bener nih ya. Tapi kita coba lagi guys ya, daripada banyak ngomong guys ya, atau ada yang mati ya. Nah, gue gak berani ya, saya gak, jujur aja saya gak berani guys ya, gak berani turun sini ya, saya masih mau hidup gitu, masih mau senang-senang. 1, 2, 3 ya. Gila, benar. Gila. Hah? Siapa yang mau mati di sini nih? Hah. Ya, itulah guys ya. Keadaan city apa? Keadaan secret skate park di sini guys ya. Inilah. Amazing. Amazing banget, setan. Diameter yang gak jelas, banyak sampah, nggak kurung, nggak kerawat. Ya iyalah nggak kerawat, nggak ada yang mau main di sini. Kalau banyak yang main di sini, pasti, ya. Pasti guys, banyak yang urus, banyak yang bersihkan. Kalau banyak yang main, ya. Ya, tapi begitulah guys ya, walaupun skatepark ini terlalu ekstrim buat Tony Hawk, tapi saya tetap main di sini guys ya. Kita coba guys ya, apakah saya bertahan selama 15 menit main di sini guys. Ayo, kita coba guys ya. Get up! Gue mau mati, mau kesulit lagi, setan. Gila, semangat. Ya, guys ya, kita pemanasan dulu guys. Kalau pemanasan itu ya masih bisa lah, masih bisa lah pegang-pegang kamera. Tapi kalau udah serius ya, dan gak bisa pegang kamera ya. Jadi ya, gitu lah guys. Ya, hajar. Banyak batu guys, jadi harus hati-hati ya. Wih, kita coba kickflip guys ya. Kickflip guys ya, tapi ya saya nggak mau pegang kamera kalau kickflip guys. Nanti peng ya, nggak nyampe lagi 15 menit. Yang bosan hidup, silahkan datang di sini. Lokasinya gue nggak cantumkan di bawah, tapi kalau kalian ke Palu silahkan tanya sama anak-anak X3.
ekstrim di sini ya. Mereka biasa ngumpul teman gor. Jadi tanya ada, jadi tanya aja di mana skatepark secret, oke? Okay? Sini guys ya. Kalau kalian mau uji nyali melebihi Tony Stark, Tony Hawk dan siapa lagi ini, siapa? Palandeng ya. Di sini ya. Palandeng kalau main di sini takut cuy ya. Takut. Jadi ya itulah dia guys ya. Mungkin saya mau pindah guys. Mau pindah di ya tempat skatepark biasa lah. Enggak kuat. Saya main di sini enggak kuat, men. Ya. Gue masih pengen mau ngewe. Gila. Banyak sampah, banyak rumput, banyak batu. Jadi kadang-kadang nyangkut tuh skate-nya ya. Nyangkut. Nyangkut tabu lentang. Keok deh ya. Knock ya. Sebenarnya saya masih mau main sih ya. Cuman dikarenakan ya hujan guys, mendung guys ya. Mendung banget langitnya guys ya. Pakaianku belum diangkat guys. Udah gerimis-gerimis guys. Jadi guys ya ya ya. Sepertinya ciao dulu ya. Saya harus balik dulu ke rumah gua dulu ya. Gitulah guys ya. Tentang secret skatepark ini kita harus menundanya dulu. Nanti kita lagi ulik-ulik bareng teman-teman skate di sini ya. Kita ulik-ulik apa yang bisa diulik ya. Jadi guys, mungkin kita ciao dulu ya. Jangan lupa gue. Jangan lupa guys ya. Saya giveaway buah durian guys. Baru panen dari kebun asli dari Sulawesi Tengah. Saya Hammer XX giveaway buah durian. You know, I'm Juragan Durian in Sulawesi Tengah. Ya. Udah guys ya. Udah agrimis guys ya. Gue cabut dulu. Bye bye. Jangan lupa subscribe guys ya.